Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, kami dari PT Creator Channel mau menyampaikan topik pada kali ini, Jokowi beri gerasi ke Anas Ma'amun. Pendapat ICW, harap maklum. Indonesian Corruption Watch ICW menyatakan kecewa kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang memberi gerasi kepada mantan Gubernur Riau Anas Ma'mun. Meski demikian, ICW mengaku tak kaget sebab komitmen pemberantasan korupsi Joko Widodo memang tidak jelas. Sikap dari Presiden Jokowi itu mesti dimaklumi karena sadari awal Presiden memang sama sekali tidak memiliki komitmen anti korupsi yang jelas. Jadi, jika selama ini publik mendengar narasi anti korupsi yang diucapkan oleh Presiden itu hanya omong kosong belaka, kata peneliti ICW Kurnia Romadona dalam keterangan tertulis. Kurnia mengatakan kesimpulan bahwa Jokowi tak mempunyai komitmen anti korupsi ada dasarnya. ICW mencatat selama 2019, tiga kali Jokowi mengambil kebijakan yang bertentangan dengan semangat anti korupsi. Jokowi merestui dipilihnya pimpinan KPK dengan rekam jejak yang buruk. Kedua, merestui revisi Undang-Undang KPK dan ingkar janji untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang KPK oleh Perpu. Sebelumnya, Jokowi memangkas hukuman Anas dari 7 tahun penjara menjadi 6 tahun penjara.